Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai klarifikasi Rizky The Academy dan Nadia Mustika Rahayu terkait kabar miring yang ditujukan kepada mereka selama ini. Bagaimana informasi dan kabar tersebut? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Pasangan yang baru menikah biasanya dipuji karena postingan mesra di akun Instagram. Sayangnya, hal itu tak berlaku buat mantan kekasih Lesti Kejora yang sudah resmi menikah pada hari Jumat yang lalu. Bukan hanya dihantui soal Lesti Kejora, Rizky The Academy juga dibully terkait isu bahwa dirinya dikabarkan merebut pacar orang setelah video Nadia pacaran dengan pria tampan yang sedang viral saat ini. Tak cuma Rizky, pasangannya Nadia juga ikut terlibat dan dicibir soal kebiasaannya nyosor hingga ke bentuk giginya. Yang terbaru, Rizky The Academy dan Nadia Mustika Rahayu dibuli saat pamer kegiatan ibadah. Pasangan yang menikah 17 Juli itu dicibir lantaran kelewat mesra saat berada di tempat pengajian. Menanggapi hujatan publik, Rizky dan Nadia kompak bicara. Rizky maupun Nadia tak mau menggubris perihal nyinyiran miring soal pernikahan mereka. Alhamdulillah udah siap, resiko udah tahu kayak gimana publik figur itu, kata Nadia saat diwawancara oleh Instant Investigasi. Kadang mereka cari-cari kesempatan, kita nggak mau ambil pusing, nggak mau bahas masa lalu, mending bahas masa depan aja, ucap Rizky. Biarin mereka ngomong apa, yang penting kita berdua sama-sama tahu kepribadian masing-masing, kita lanjut untuk masa depan, tambah mereka. Soal kemesraan yang dianggap lebay, Nadia mengaku kalau hal ini terjadi karena sebelumnya Nadia dan Rizky The Academy tak pernah pamer kemesraan. Kita selama ta'aruf tidak pernah video call berdua, chat pun lewat orang lain, jadi ketika ketemu ya wow, seru, Nadia. Bahkan Rizky dan Nadia justru tak mau mempermasalahkan soal mantan masing-masing. Mereka malah terbuka bila mantan masing-masing dari mereka ingin berteman. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai informasi dan kabar terbaru tentang Nadia dan Rizky The Academy. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.